sampai duluan. Si teman ini cerita. Jadi dia bilang, ah, itu pakai seleting ya. Ah, jangan sampai kejadian ini sama ya dialami oleh kita. Jadi sebelum masuk ke kelas ya, atau minimal sebelum ke kampus, ya, dikontrol pakaian kita. Ya, seleting udah benar belum nih? Atau baru keluar dari toilet ya, dikontrol itu. Seleting udah benar belum nih? Nah, yang pakai jilbab udah rapi belum nih? Nah, pakai jangan berlipat-lipat kan tangan kan. Pakai baju yang lengannya panjang gitu ya, kemeja atau baju perempuan yang lengannya panjang itu jangan berlipat-lipat. Perhatikan ya. Baru selanjutnya rambut misalkan. Yang laki-laki ya. Rambut. Wah, ini disisir rapi-rapi, bagus-bagus ya. Kalau panjang sisir rapi-rapi, bagus-bagus ya.